Kalau itu duit bisa dibalikin, mau dipakai buat apa? Buat halo, jadi kali ini gue ada di Komiforo 16 ya. Gue bakal nyamperin cosplayer-cosplayer Valorant ya. Dan gue bakal tanya, mereka tuh udah buang berapa banyak untuk Valorant. Dan gue bakal nanya ke mereka, mereka nyesel nggak? Gue yakin sih nyesel ya, karena kan Valorant kan game jelek ya. Jadi ya udah kita lihat. Kak, namanya siapa kak? Halo, gue sih. Godam.zip. Zenbaka. Udah berapa lama main Valo? Main Valorant dari COVID, bang. Main Valo udah sekitar 1,5 tahun lah. 2 tahun lebih? Udah 2-3 tahun. Dari awal rilis sih, season 1. Wow, udah sepuluh. Yes, jadi berarti udah spend berapa banyak nih di Valorant nih? Sekitar 3 juta. Paling ya 7 digit lah. 7 digit? 7 digit. 7 digit berapa sih? 1 juta lebih kayaknya ada. Iya. 3 jutaan sih. Lupa sih, cuma terakhir ngecek itu belasan gitu. Cuma lupa belasannya tuh belasan juta, belasan berapa? Berapa belas gitu. Belasan? Belasan juta. Hebat. Iya, dapet lah satu motor. Motornya yang itu kan, yang motor Mio Karbu. Kalau nominalnya nggak tahu, tapi yang pasti beli skin pernah apa? Sekali beli skin. Bundle apa satu? Satu doang. Apa tuh? River Vandal, bundle Glitch Pop, terus kemarin yang bundle Katana. Champion Phantom, yang satu bundle, Araxis Vandal, Neptune Vandal. Recon, Battle Pass udah 2 kali, sama kemarin sempat beli operator yang apa, yang Arcade itu yang baru, gue lupa namanya. Oh, Radiant Entertainment ya. Bundle enggak, tapi aku beli 2 knife, ada Prime Vandal, Elder Flame operator, Sovereign apa namanya, pistol. Enggak pernah beli Battle Pass? Oh, Battle Pass pernah. Battle Pass ada 2 atau 3. Skin, aduh. Ada skin favorit ya, skin favorit. Skin favorit gue Sentinel of Light, varian warna ungu. Jelek banget ini. Anjir, terus lu pengennya apa? Vandal Prime, ih klasik. Endeavor Vandal. Wah, aneh banget udah belinya cuma sekali, pilihannya aneh banget. Karena yang lain tuh emang keren-keren, tapi emang sengaja milih yang aneh. Terus nyesel nggak? Kadang pernah, karena berpikir bisa buat makan atau buat hal lain, tapi karena skin itu skill. Enggak sih, soalnya apa ya, skinnya jadi lebih bagus-bagus gitu, lebih aimbot kalau lagi main. Enggak dong. Yakin nggak? Benar. Benar. Enggak sih. Kenapa enggak nyesel? Soalnya punya duit yang lagi. Iya sih, demi kesenangan batin apa yang enggak? Iya, benar. Enggak sih, bukan duit gua soalnya. Ini donat. Donatur handal. Oh, enggak sih, kan baru beli sekali doang. Itu paling bagus emang skinnya. Nyesel pasti pernah lah. Kayak namanya gua juga anak kos kan, kayak habis top up, habis itu minggu depannya gue bingung makan apa. Jadi ya penyesalan pasti ada, tapi flexing juga pasti ada. Terus kalau seandainya itu uang bisa dibalikin, bisa ditukar balik, mau beli apa kira-kira? Aku mau ngelunasin kostum Reyna aku. Oh, udah ada plan juga mau cosplay Reyna? Iya, udah jadi kostumnya, cuman belum lunas. No. Ya paling GoFood lah. GoFood 1 juta langsung buang. Ya enggak, maksudnya kan bisa beli McD berapa kali gitu maksud gue. Beli makan kali ya? Enakan makan kayaknya. Gue pengen jalan-jalan diving ke Karimun Jawa. Mau beli Z bundle, kalau enggak yang bundle yang baru, yang Radiant Entertainment System. Mau tetap ke Valo lagi. Lensa kamera. Gak mau ini, ambil kreditan Revo. Enggak dulu. Kalau itu duit bisa dibalikin, mau dipakai buat apa? Buat aku boleh ikut gak? Kamu udah cukup umur belum? Udah. Oke, aku dipanggil itu udah rame ya. Udah. Ya udah, makasih deh bang. Thank you. Ya udah. Thank you kak. Terima kasih kak Sepul. Terima kasih. Ya udah. Thank you bang. Ya. Makasih ya. Terima kasih bang. Ya udah. Thank you kak. Thank you. Ya udah, jadi gitu aja tadi sih jawaban dari para cosplayer Valorant ya. Gua harap mereka matanya cepat terbuka sih. Jadi mereka bisa menyesali apa yang telah mereka perbuat dan membawa uangnya kepada jalan yang lebih benar selain top up di Valorant ya. Jadi oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gua Raymond Sapi pamit undur diri dan Komiforo mantap. Jangan nge-spoil. Gua tuh.